Ya, assalamualaikum teman-teman. Di hari Minggu ya, tanggal 12 Januari, saya mengikuti outing bersama teman-teman dari production support dan production service MNC Media di Lido Lake Resort ya. Nah, kita masuk ya. Ya, teman-teman, ya kita masuk ke area parkirnya. Ini luas sekali ya, di sebelah kanan ini ada ballroom, biasa digunakan untuk acara-acara. Nah, kita menuju ke lobi utama ya teman-teman. Nah, kita ke lobi dulu ya, lobi. Dan kebetulan saat kita harus breakfast dulu. Ah, kita masuk ya ke dalam lobby Lido Lake Resort. Ini dia ruang tunggu. Kemudian kalau teman-teman mau nginep, resepsionis di sini nih. Ini meja resepsionis, ya kan? Ini kemudian ruangannya luas sekali. Luas sekali. Nah, kita mau sarapan dulu di sana. Yuk kita sarapan dulu yuk. Oh, mantap. Menu sarapannya, waduh, roti-roti keren banget. Aneka macam roti ya. Ya, waduh. Pada mau biar cepat bangunnya. Roti mantap. Waduh, bubur ayam. Kita lihatlah buburnya. Wih, mantap bubur ayamnya. Terus di sini ada iya, ini susunan persiapan breakfast kita ya. Kemudian ada biasa nih, ini akar berduaan nih, pagi-pagi udah berduaan nih. Jus jambu sama jus jeruk. Nah, ini kemudian ini restorannya ya, Mbak ya. Nah, restorannya. Jadi kalau mau sarapan ini areanya nih. Nah, ini area restoran. Oh, wah, mantap nih. Ada telur. Waduh, masya Allah telurnya seru nih. Ya, nih, Mang. Ini telur apa, Mang, namanya, Mang? Omelet. Omelet, iya. Oke, mantap, Mang. Ini saya mau promosi ini, Mang, untuk Mang. Iya. Teman-teman pada, punten, Mang, satu, Mang, yang mana aja, Mang, yang. Oke, Mang. Oke. Sausnya mana, Mang? Sebelah. Oke, sip. Apa, Mang? Saya mau kasih lihat. Ini ada bubur ayam ya. Oh, mantap bubur ayamnya. Nah, ini suasana di restoran untuk kita bisa menikmati breakfast. Nah, di sini ada nasi uduk nih. Nasi uduknya asik nih. Oh, ada pastel. Ya. Ada timun iris. Waduh, mantap. Timun iris. Nasi uduk. Nasi uduk. Wah, ini apa nih? Telur juga ya. Oh, omelet. Waalaikumsalam, Pak Haji. Wah, ini apa nih? Omelet. Oh, iya, mantap. Oke, teman-teman. Jadi kalau mau ke Lido Lake Resort nih, inilah suasana sarapannya ya. Waduh, tempatnya. Oh, itu. Oke, oke. Sip, sip. Nah, ini juga kita bisa lihat buat rotinya. Ya, ini tempatnya. Pokoknya nggak kecewa deh kalau kita liburan jalan-jalan ke daerah Cijeruk ya. Nah, oke. Nanti kita lihat suasana kolam renangnya ya. Kita lihat suasana kolam renangnya. Oke, saya mau menikmati omelet saya dulu nih.